Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Mamat Faiz. Inilah channel YouTube saya. Okey, hari ini saya akan buat video mengenai exercise, iaitu running drill. Ya, saya akan tunjukkan kepada anda 5 basic running drill yang korang boleh amalkan di rumah. Korang yang kat rumah tu asyik makan tidur je, jom tonton video ni, kita buat exercise. Roll the intro. Okey, antara kelebihan running drill ni adalah yang pertama, dia boleh meningkatkan ataupun improve kita punya running form dan dapat menguatkan lagi otot kaki kita. Dan bila mana otot kaki kita kuat, kita dapat mengelakkan daripada injury. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan pace dalam larian. Okey, sebelum mulakan running drill, saya akan mulakan dulu dengan easy run dalam 30 minit ataupun 20 minit macam tu. Okey, let's go. Pada semua orang, jangan salah faham lah. Sini masih lagi kawasan rumah saya. Rumah saya sekali dengan kedai ni. Jadi saya pusing kawasan kedai ni je lah. Okey, selesai easy run 5 kilo. Boleh tahan jugalah. Pening juga, pusing tempat sama. Tapi kira bersyukur dah sebenarnya. Kalau nak bandingkan dengan orang lain yang tak ada ruang di kawasan rumah dia, terpaksa pusing dalam ruang tamu, terpaksa pusing dalam bilik, lagilah perit. Okey, kita akan masuk ke dalam topik kita, iaitu running drill. Benar hak mula-mula sekali sebelum kita mulakan running drill adalah kita tentukan tempat kita untuk buat running drill lah. Kita cari tempat hak rata macam belakang saya ni. Jarak untuk buat running drill ni biasanya dalam 20 hingga 30 meter lah dia punya jarak. Okey, jom kita start. Yang pertama adalah high knee. Okey, macam mana high knee? Okey, jom kita tengok. Dah habis satu set, berjalan pula pergi sana untuk sebagai recovery lah. Okey, kita jalan. Okey, kemudian kita repeat balik benda yang sama, high knee tadi. Kita buat 2 kali dengan 1 kali recovery. Okey, selesai yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua adalah butt kick. Okey, maksudnya tendang punggung lah. Okey. Settle yang kedua, kita pergi yang ketiga pula. Yang ketiga adalah high skip. High skip ni dia lebih kurang dengan high ini yang pertama tadi. Cuma high skip ni dia lebih tinggi. Okey, jom saya tunjukkan. Yang keempat. Okey, yang keempat ni straight leg. Okey, kaki straight macam ni. Okey. Jom saya tunjukkan. Okey, yang terakhir, yang kelima adalah side skip. Okey, jom saya tunjukkan. Okey, selesailah itu tadi 5 basic running drill dalam larian. Tak semestinya runner je boleh amalkan benda ni. Orang yang bukan runner pun boleh amalkan benda ni kat rumah sambil-sambil to exercise. So, running drill tadi tu, okey, semuanya dibuat 2 kali dan diselangi dengan berjalan kaki lah untuk recovery balik. Dan kebiasaannya orang buat running drill ni dalam 2 hingga 3 kali je lah seminggu. Sebab running drill ni merupakan antara high impact lah. Kita lompat-lompat kan, high impact kurang sesuai lah untuk diamalkan setiap hari. Kerap sangat kita buat running drill, kita dibebani akan terdedah kepada risiko kecederaan lah.
Okey, setakat itu saja video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan share kepada rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa subscribe saya punya channel supaya saya bersemangat lagi untuk buat banyak lagi video-video pasal running, pasal travel dan sebagainya. See you next time. Assalamualaikum.